Jangan yang sedara yang semati sekalian. Episod pilihan raya kali ini ialah dia tidak ada perubahan dalam segi drastik. Menteri Besar kekal Yang Amat Berhormat Dato' Seri Aminuddin Harun. Dia tak berubah. Cuma nak meletakkan siapa wakil kepada rantau. Sedara, hari ini banyak rata-rata fitnah berlegar di alam maya. Mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan yang lemah, yang tidak ada apa nama kekuatan untuk memperjuangkan nasib orang Melayu dan juga agama. Fitnah-fitnah ini semuanya telah berlaku dalam keadaan terdesak. Barisan Nasional UMNO begitu gusar. Kenapa? Kerana mereka takut pembongkaran-pembongkaran akan berlaku. Mereka takut kerana mereka tak boleh rompak, tak boleh curi dan tak boleh apa nama memunggah harta negara. Ini yang berlaku sekarang. Hari ini saya dalam dewan. Saya bicara soal mengapa dana awam diambil kuat 4 bilion. Oh, dahsyat. 4 bilion oh, duit pencen. Orang pencen pun disebat. Orang sakit, duit sokso. Saya tanya Menteri Kewangan tadi. 900 juta diambil daripada tabungan sokso dibagi pada 1NDB. Lepas itu, duit apa nama ni EPF 2.1 bilion. Oh. Orang pekerja punya duit, persaraan pun ditibai. Kemudian bila kita tengok logokan itu bertambah uang apa nama ni hutang negara dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Sebab tu kalau saudara tengok dalam keadaan kita mengambil alih negara ini, keperluan dana itu begitu meruncing. Kita tak tahu begitu sangatnya mereka merakus, mereka merompak wang rakyat. Begitu saudara, kita minta bersabar. Walaupun demikian, kita telah mengeluarkan 36 produk untuk rakyat. Dan hari ini, sudah sampai waktunya. Kita rantau memberi komitmen bahawa waktunya untuk memberi pengajaran kepada persekutuan yang mengatakan dengan jelas bahawa sokongan rakyat tidak pudar dan tidak guntar dalam pada segi kekuatannya sendiri. Kedua, bila kita bicarakan soal masa depan negeri, hari ini Negeri Sembilan telah pun mengeluarkan produk pas percuma. Anak-anak yang belajar universiti dan kolej, anak-anak Negeri Sembilan diberikan RM100 bulanan untuk memastikan mereka tidak ikat perut. Saudara, ini yang kita hadapi hari ini. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada satu sen pun diberi kepada mereka yang dalam kumpulan B40 ke bawah. Begitu juga dengan ASNAP dan B40 ke bawah. Diberi bulanan RM50 untuk memastikan persiapan persekolahan mereka itu diberi kepada semua anak-anak kumpulan B40 ke bawah. Ini produk-produk Negeri Sembilan. Kalau apa nama perjanaan ekonomi yang baik macam mana Selangor, air percuma pun kita bagi, Tawas kita bagi, tiada proses itu mengambil masa. Sebab itu saudara, dalam keadaan hari ini kita akan melihat perkembangan itu bila mana pelaburan dalam Negeri Sembilan itu sendiri meningkat 2.8 bilion. Oh, dahsyat saudara. Sekali ganda sebelum itu. Bermakna Negeri Sembilan ini akan menuju ke arah memberikan kebajikan kepada rakyatnya. Saudara, tadi saya masuk di parlimen, saya bicarakan soal tanah Felda Sedayan. Semalam saya dapat tahu. Saya bawa untuk saya buka kembali. Kenapa? Kerana walaupun hari ini Pontian mengatakan ini semua cerita lama dan tidak boleh, dah cerita dah lapuk, dah cerita apa nama ni, tidak betul. Saya kata membetulkan keadaan biar SPRM-nya masuk dan buka balik pagi. Sekarang kita tidak akan membiarkan kezaliman berlaku kepada rakyat. Dan saya mengambil peluang ini dan saya tidak akan mengundur walaupun setapak. Ingat, lepas ini jawatan kuasa, saya akan ulas secara detail. Mana mungkin ambil tanah satu kaki RM3 kemudian dijual balik kepada tanah peneroka dengan harga RM4 dua ekar untuk buat kebun, kemudian disuruhnya ambil balik tanah peneroka punya dengan harga RM240,000 10,000 kaki persegi.
tanah tu tanah peneroka. Dia ambil RM3, dijual kembali dengan harga RM4 pada peneroka. Apa punya sial ni? Tapi itu saudara, kita tidak boleh berkompromi. Saya akan lawan kes ini habis-habisan. Saya tidak akan biarkan. Kerana apa saudara? Kerana kita tidak boleh membiarkan kezaliman berterusan. Walaupun kes itu sudah berlarutan hampir 10 tahun. Isunya apa saudara? Isunya waktu itu, ketika itu peneroka dizalimi. Dan saya berjanji dengan nama Allah, saya tidak akan mengundur walaupun setapak. Dan percayalah, ini bukan retorik. Sama ada menang kalah itu soal kedua. Soal yang pertama, saya akan pastikan peneroka Belda Sendayan ini dibela nasib mereka. Yang ada di kalangan mereka yang sudah pun meninggal. Sebab dia daripada tahun 1963. Tetapi saudara, ini hak generasi warisan itu mesti kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Begitu juga dengan 13 orang, 13 keluarga yang dibeli, yang dibeli pula, yang dirampas tanah mereka dengan nilai RM1.75 lagi parah. Dan saya tadi saya bercakap dalam dewan, saya tidak akan biarkan kezaliman ini berterusan. Insya Allah perkara ini akan saya angkat untuk menjadikan agenda utama saya dalam dewan. Dan saya nak mengesahkan Menteri Besar MBI untuk buka balik fail ini dan cari kesurupan cacing. Dan saya akan pastikan mereka yang merompak, yang kalau benar cerita ini, mereka yang mengambil setiap hak itu wajib dihukum. Tak kira siapa mereka. Maruah itu perlu ditegakkan. Yang ketiga, calon kita. Ya, orang cakap ini kita kena ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu kalau perompak, penyamun, penyangak, kena Melayu. Yang penting saudara, orang itu yang boleh memberikan sumbangan, sumbang bakti pada rakyat itu sendiri. Saya mengambil perkataan begini, Dr. Sri Ram walaupun di India, tetapi saudara, pergi ke Syria. Pergi ke Syria membantu orang-orang Islam, anak kecil yang disetarakan oleh peperangan saudara. Begitu, begitu payah kalau kita menilai daripada kesanggupan orang. Tetapi Dato' Sri Ram pergi. Kenapa? Karena manusiawinya, hatinya itu adalah kepada orang-orang yang dizalimi. Begitu juga dia pergi ke Afghanistan, berkampung di sana, membantu orang-orang Islam. Dan ini pengorbanannya luar biasa, saudara. Saya percaya kalau dibandingkan dengan yang lain, tak mampu kita nak pergi. Tapi dia pergi. Kenapa? Hatinya tidak boleh membisu disebabkan oleh penderitaan manusiawi yang lain. Itulah mulianya seseorang. Dan Dr. Sri Ram telah membuktikannya. Maka saudara, pilihan yang nampak daripada keprihatinan itu tidak lain tidak bukan Datuk pada Dr. Sri Ram. Saudara, pada 13 hari bulan ini adalah tarikh keramat yang mengatakan bahawa rakyat ini menolak kita. Tetapi saya percaya dan saya yakin rakyat berdiri tegak di atas sifat kejujuran pemimpin yang tidak merompak, mencuri dan merampas harta rakyat. Ini tidak boleh berlaku, saudara. Sebab itu, kuatkan jentera, pastikan penduduk-penduduk di Federal Sendayan, ayuh, berubahlah. Allah tidak akan merubah nasib kaum itu. Kaum itulah yang akan merubah nasib mereka. Pujian yang sebegitu hebat pada PRU yang ke-14 sudah kenampakkan haknya dinafikan. Sudah jelas, saudara, ini manusia ini datang kembali untuk menegakkan keadilan dan kesesamaan kebenaran yang didukungnya selama ini. Sebab itu, saudara, percayalah dalam kita memperjuangkan nasib rakyat, PRU 14 membuktikan robakan yang telah dibuat. Keputusan rakyat itu, saudara, yang paling besar menyekat lanu-lanu perompak ini, merampas dan mencuri harta-harta rakyat. Dan ini telah terbukti di seluruh negara. Dan hari ini kerajaan bukan lagi kerajaan ketokrasi atau kerajaan yang menindas rakyat, tetapi kerajaan yang mencari jalan bagaimana untuk memberikan himbauan balik kepada rakyat untuk disamakan kazan harta negara. Memedek bicara meneruskan acara. Terima kasih atas kehadiran yang hadir pada hari ini. Namun yang jelas, saudara,
pastikan Felda Sendayan ini kita bangkit bersama-sama, kita perjuangkan hak kita sama-sama, dan insya Allah bersama sayalah untuk memperjuangkan hak saudara dan memastikan generasi akan datang bersama-sama menikmati atas hak yang telah pun dirampas oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Boleh saudara? Kalau boleh, saya tutup bicara saya dengan laungan reformasi! 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 Yang baik dari Allah, yang buruk dan huduh dari mereka yang menentang keadilan dan kebenaran kesesamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.